Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama gue Andri pribadi, dan sekarang kita memainkan lagi apa ini? Namanya gue lupa kan jadinya. One Punch Man, the strongest. Nah betul. Dia lupa gue namanya. Oke. Gue kemarin ceritanya main sendiri. Tahu-tahu dapat SSR gitu loh. Kaget gue. Ini ambil stamina apa nih? 20. Aduh. Bisa gitu? Oke deh. Jadi gue kemarin ceritanya main sendiri, nge-recruit sendiri, dapat SSR si Deep Sea King ini gitu loh. Kata gue jir, gak nyangka aja gitu loh. Dan dia ada core-nya juga gitu loh. Terus dapat karakter-karakter lain kayak ini, si Smile Man sama ini nih. Ini gila, kekuatannya aja gila gitu loh. Berisik. Emang harus gitu ya, setiap pilih karakter ngoceh-ngoceh gitu anjir. Ini apa nih? Oke. Terus juga udah asosiasi, gue kemarin udah kebuka, jadi gue ngedaftarin ke ini, ke kayak model guild kali ya. Selamat datang di klub, Text Club adalah salah satu fitur utama. Oke. Di sini bisa melihat konten, tes, cobalah selesaikan tes dalam klub. Oke, prima. Coba-coba. Ambil aja semua lah, kita coba-coba ya. Apa nih? Oh, kirim. Kirim. Oh, ini minta ya. Minta yang mana ya? Ngapain gua kirim ya, geblek? Ya udahlah, biarin. Ini apa lagi nih? Request, gue request apa coba? Ini lah mungkin ya, ini bagus nih. Oke. Genos. Ngapain sih Genos ini? Saat ini material klub tidak cukup. Belum baru mau beli material klub. Oke, informasi. Dapat ginian cuy. Oke. Ini mulu kayak guild, terus gue kalau mau ini gimana gitu loh. Ini toko. Area club. Oh ini bandage-nya ya. Oke. Gue agak-agak nelaah sedikit karena bingung juga gitu loh. Bingung kan baru kan arena, ada arena segala. Coming soon. Selesaikan stage elite 4 kali. Ini mana nih? Oh, entrance station. Oke. Sekalian ini deh kita. Tonjokan biasa ya. Jatah asamnya itu gila. Nah, ini nih gue suka nih gila ilmunya. Kena semua gitu loh. Oke. Okay. Nice tuh. Duh. SSR dihantam cuma pakai gituan doang gitu loh. Oke. Lu mamam tuh jat asem. Lo mamam. Sip. Justice Clash. Ah, yang bener aja. Yakin mau diinjek lagi. Kasian banget sih. Kasihan cuy dikeroyok. Di nggak mati. Woo. Nggak mati sama si Genos. Oke. Oke kan done.
Dapat apa gua? Selesai. Beli toko dengan anggota klub Ryuk, belajar. Ryuk mana Ryuk? Ini. Apa sih maksudnya? Belajar dengan seanggota klub. Cara belajar gimana? Maksudnya belajar di sparring. Oh iya bener. Justice Crash. Oke. Tir. Langsung tewas kabeh. Kuat juga cuy ternyata karakternya dia. Buset kalah gua. Udah habis. Wow. Udah selesai tuh. Tewas langsung. Cepat. Bunuh aku dengan cepat. Udah tewas ya. Boom. Kalah. Betul gak apa sih udah lupa untuk segera memperkuat karakter. Nantilah, gila Saitama lah. Apa nih? Ini pakai cara keluar dari ini lagi kan bete gitu loh. Oke, ini apa? Material mall kita beli. Biskuit. Buat apa biskuit? Oke, beli. Sip. Coba sekali sudah kembali. Lumayan juga, pergilah ambil hadiahmu. Oke. Menyelinap para penyelinap yang berkeliling. Kemana nih? Oh, ada musuh ya? Oh iya bener. Si iya di kepiting dek dodol. Di papaan nih. Duh. Beuh, sekali pu dua sekali ini ulti. Nice toh. Sendirian 100%. Waduh lah. Don menang. Jir, ini klubnya ini juga lumayan gitu loh. Selesai. Oke, apa lagi nih? Oh, ada lagi sini. Si kepiting yang berpatroli gitu loh. Wewewewe. Oke. Alright. Nice. Nah, ini lebih bagus. Nice. Lucu ya di klub ininya nih, klub questnya nih. Terus selesai. Oke, ini buat apa sih kayak model-model ini apa, selesaikan text club. Ambil. Oke, kita keluar dari sini, Jir. Nah, apa nih? Ambil. Selesai. Ini event apa nih? Ambil. Terus gue juga udah ada di ini, karakter ini udah ada buat naikin skill juga gitu loh. Jadi kalau tadi jadi gue naik level udah ada limit. Kalau limit break kan maksudnya kemarin udah gitu. Skillnya ada nih. Nah, ini. Nah, ini udah penuh semua. Nah, untuk unlocknya harus bintang 2 ya. Waduh. Nyari itunya dulu, bahannya dulu berarti. Ini asosiasi apa lagi nih? Kok ada ini? Kok ada yang itu, ada yang merah gitu. Apa nih informasi? Masuk game dunia game.
Jadi ini translate-nya kayak mulai translate lepas aja gitu loh. Oke. Okay. Oh, gak dapet gituan. Oke, okay, keaktifan. Sip, gak ada lagi. Oke, okay, kita nyoba ini dulu, scene. Gue pengen lanjutin ini scene-nya. Mulai tas. Kamu berkata Miskito, gue telah dikalahkan. Setelah itu kalah dalam satu pukulan. Kirimlah chat untuk mengundangnya. Persilakan dia datang ke House of Evolution. Oke. Okay. Bab 5. Tamu tak terduga. Tamu tak terduga. Kalau bagusnya tamu tak diundang ya. Guru, kau benar-benar datang? Itu. Panggil aku Genos, guru Saitama. Dia tidak manggilku guru. Guru. Gue juga ya sudahlah katanya. Tapi kalau kamu aku tidak menerima murid. Hah? Lu kamu sudah terobati ya? Ini karena sebagian besar tubuh adalah robot. Hanya dengan pun bisa dengan cepat pulih. Gue komponen apa yang kamu gunakan? Aku tidak ada rune. Lalu skin armor apa yang ada di kepalamu? Ini skinku, ini kulit gue katanya. Apa? Ini bukti yang bahwa gue sejak muda sudah botak. Aku memang botak. Apa masalahmu katanya? Aku kamu tidak dengan benda ceritaku? Tidak usah. Sebenarnya 4 tahun yang lalu saat aku berumur 15 tahun di dunia suami ini aku masih terhitung bisa hidup bahagia dan stabil dengan keluargaku. Tapi suatu hari ada sebuah robot gila yang di luar kendali menyerang kotak di kami, oke? Okay? Robot tersebut mungkin karena kegagalan modifikasi otaknya mempunyai kelainan. Robot itu merusak semua taman, sekolah, bangunan-bangunan, rumahku, dan bahkan nyawa keluargaku. Sejauh aku bisa kembali hidup, di saat itu hanya berusia 15 tahun. Berdiri di depan kota yang sudah hancur, ini terasa seperti akan kehilangan semua tenaga. Profesor Kuseno tidak sengaja melewati tempat itu. Profesor Kuseno demi menghentikan robot yang menyerang kota kami, dan dia rela memulai perjalanannya. Profesor Kuseno adalah ilmuwan yang adil. Lalu aku mohon kepada Profesor Kuseno untuk melakukan operasi transformasi ke tubuhku. Karena itulah aku terlahir sebagai robot keadilan. Aku berjanji dengan Profesor Kuseno, di masa depan aku akan mengalahkan robot itu. Setelah itu sudah 4 tahun aku berumur 19 tahun demi musang kejahatan aku pergi berpetualang ke beberapa kota. Sampai bosan jujur Saitama. Sampai hari itu sudah tidak tahu berapa jumlah klub jahat yang kukalahkan, tetapi klub yang berhubungan dengan robot tersebut tetap belum ditemukan. Aku melewati setiap hari dengan kecemasan dan rasa tidak sabar. Kamu mulai perlahan melawan semuanya yang jahat sambil memikirkan ilusi dari robot itu. Kemudian suatu minggu yang lalu ketika sekumpulan nyamuk muncul, aku terlalu pede. Aku selalu percaya bahwa aku tidak akan kalah dari siapapun. Aku tidak menganalisa data musuh dan melakukan penyerangan langsung. Hasilnya seperti yang Anda tahu, aku disebut balik dengan kekuatan yang miliki monster itu. Jika saya tidak datang siapa kebetulan, aku pasti sudah dikalahkan. Guru Saitama yang menyelamatkan nyawaku. Profesor Kusano pernah menyelamatkan nyawaku, dan sekarang aku sama oleh Guru Saitama. Aku merasa tanggung jawabku menjadi semakin besar. Dan begini bagaimana juga aku akan kalahkan robot yang kabur itu. Jika tidak, aku tidak akan bisa mati dengan tenang. Sebelum orang itu muncul di depanku, aku harus melanjutkan menjadi robot keadilan dan melawan kejahatan. Pada akhirnya aku harus menjadi lebih kuat. Minggu lalu sudah melihat pukulan guru Saitama, aku merasa harus belajar di bawah orang ini. Maksudnya gue harus belajar dari lu gitu loh. Aku berapa agar bisa menjadi kuat. Guru Saitama, aku punya satu musuh yang harus dikalahkan. Ini bukan pertarunganku sendiri. Aku memikul ekspektasi kampung halaman dan Profesor Kusen. Aku tahu kalau aku masih belum dewasa. Tapi sekarang aku benar-benar ingin menghancurkan kejahatan yang sangat kuat Profesor Kusen terhadapku. Cukup bodoh. Kamu nggak bukan dua kata-kata saja, teh. Objek mendekat sangat cepat. Sudah datang. Oke. Okay. Waduh. Cuma bisa pakai 3 orang ya. Satu lagi siapa ya, gue bingung. Sini aja nih. Sip, mulai.
mulai battle kita. Justice Clash. Nice. Shoken. Nice. Sip. Biar berarti lumayan XP-XP gitu. Seperti konfirmasi Kamakuya telah dikalahkan. Hah? Bukankah dia kuat sekali? Tampilan luar di tampilan luar masih ada dua. Maksudnya di luar masih ada dua. Jir bahasa itunya. Kenapa jadi pindah ya kan? Oke. Justice Clash. Salah. Omaera no shiwaza ka. Gila. Betapa hebat ya itu serangan. Nice. Nice, nice, nice. Oke. Okay. Wah, hujan nih di rumah gue nih. Sensei. Guru, biar di sini saya di sini aku saja. Tidak apa teh. Basking menghadapi musuh apapun tidak akan lembut. Kalau begitu, berikan kekuatan penuh pada Beast King. Oke. Satu lagi sih. Ini. Oke. Gue butuh serangan itunya itu loh. Oh, ternyata serangan ini. Ini ya musuhnya kayak begini formasinya. Oh, udahlah. Mati kau. Duh, gue punya nih karakter ini, cuma belum gue pakai. Brengsek. Di, kapan nyerang giliran gue? Mati aja kau. Bete gue. Justice Clash. Oh, tuman. Kebakar langsung jadi tikus goreng. Ada respon energi besar. Armor gorila. Ternyata robot. Jangan-jangan cyborg itu bukan robot, setengah robot. Target bukan kamu. Jangan menghadang. Aku adalah host of evolution kristalisasi kepintaran. Amato Gorilla. House of Evolution. Mencari guru ada apa? Tidak ada hubungan denganmu. Tetapi kalahkan dengan kalian musuh. Ini adalah aturan kami. Harus menghancurkan kalian. Oke. Waduh, garda terdepan semua nih. Gue bingung harus pakai apa. Pakai lu deh. Yuk, kita mulai. Kalau supporter gue taruh belakang yang support gitu kayak tadi situ. Hah? Tuh kan. Oke. Nice. Satu lagi tuh, dikit lagi, aduh. Jir. Nice. Keren banget. Tar. Ada suara geledek di luar. Jir. Sorry, keganggu. Kekati House Evolution tapi di tingkat ketiga. Progres seperti tidak bisa dimenangkan kebetulan dan datang berada di tingkat kedua Beast King. Apa yang kamu bilang? Orang ini udah mati.
Maaf itu aku sudah mengatakan semua, ampun ya aku. Kamu ini mengapa baru saja bisa sepatah kalimat katanya. Maaf, aku ingin membuat aura ganteng. Aduh, internet gua. Aduh, internet gua. Aduh. Sebentar, sebentar. Gua ini dulu. Gua ganti ke data kali ini. Sial internet gua. Aduh, jangan gini dong. Entar dulu, diam. Oke, ulangi. Oke, masuk. Dahulu kala ada sama ilmuwan jenis muda ganteng genus. Karena kejenisannya yang mencengangkan, dia mampu membuat sejumlah kontribusi untuk ilmu pengetahuan manusia. Tetapi tidak lama dia menjadi penyesalan seluruh dunia. Orang yang tidak setuju terhadap kejenisan otaknya. Oh, orang-orang tidak setuju dengan kejenisan otaknya. Tidak biasanya pemikiran yang besar, tidak ada orang yang bisa menerima bahkan dukungan sekecil apapun dari komunitas sains. Dan bukan karena keberadaban manusia, tapi karena evolusi dari manusia. Bukan suatu satunya mimpi yang ingin digapai. Tapi tidak ada satu orang pun yang mau membantunya. Setelah itu dia muncul mengubur dirinya untuk penelitian. Saat berumur 70 tahun, dia mempercepat implementasi rencana. Dia pertama-tama menjadi muda lalu membuat klon dari dirinya sendiri. Dia menyebut seluruh penelitiannya menjadi House of Evolution. Apa aku dapat dia? Klon bersama dengan dirinya. Saya tidak terhitung melakukan eksperimen terhadap binatang. Setelah membuat makhluk jenis baru, tidak lama membantu penelitian yang mengarah ke manusia. Begitu, sangat lama. Bisik maksudnya. Apa hubungan denganku? Aku mencoba bersikap dingin. Jangan omong kosong, bicara intinya. Gue sangat sibuk. Gabungan dengan muda dalam 20 karakter kata. Maaf. Bisa dibilang. Ketika kamu tertarik terhadap tubuhmu. Aku tidak tertarik terhadap lelaki. Aku tidak tertarik. Maksudnya tertarik dalam tubuhnya bukan secara seksual, jir. Maksudnya dia pengen buat eksperimen, bego Saitama. Bukan begitu, guru. Tubuhku sudah melampaui manusia. Dia mencoba meneliti untuk evolusi tubuh. Jika dibiarkan, mungkin dia akan menyuruh pembunuh datang. Tidak bisa dibiarkan. Kali kita serang duluan. Baik, jalanlah. Baik. Sekarang katanya. Besok ada diskon spesial. Jangan sampai ketinggalan. Oke, Don. Ambil. Sip. Gua back loop. Terus ke ini deh. Ya ada ini kan gua. Nah. Pakai. Dapat apa nih? Wah, dapat situ lagi. Hammerhead. Dapat si hammerhead lagi buat apa, bodoh. Dapat dia lagi. Oke. Sip lah. Aduh, pakai capek putus koneksi segala di tengah-tengah ya kan. Oke deh, gue habis sini. Terima kasih nonton. Jangan lupa subscribe dan gak tahu kapan lagi main, tapi mungkin agak lama karena gue mau ngerekam sword art online dulu gitu loh. Jadi ya mungkin nanti agak lama mungkin untuk upload selanjutnya ya. Oke deh, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.